أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning. Sobahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tidak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tidak lain dan tidak bukan salah satu tujuan utamanya adalah untuk kita ta'abbud dan juga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi ini sidang penonton sekalian semuanya dilimpahkan dan juga dikurniakan dengan kesihatan, dikurniakan dengan keselamatan untuk menempuh pancaroba sepanjang hari ini, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 3 Ogos 2022 bersamaan dengan 5 Muharram 1444 Hijriah. Hari Rabu, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberikan 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada sidang penonton yang pada saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja ataupun sudah pun berada di atas jalan raya menuju ke tempat kerja, terima kasih kerana masih lagi meluangkan masa bersama-sama untuk kita sama-sama berada dalam taman syurga ini. Tambah ilmu, mudah-mudahan ini menjadi pedoman untuk kehidupan kita, insya-Allah. Tanyalah ustaz seperti biasa membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan, sama-sama kita diskusi. Insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus fiqh, kita akan mempelajari berkaitan dengan salah satu benda yang kadang-kadang dipandang dan juga diambil remeh oleh sesetengah daripada kita, iaitu berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Jadi kepada sidang penonton sekalian, ibu-ibu, kakak-akak yang sedang menonton ini, ada suami yang masih lagi tidur ataupun anak-anak yang tidur kembali selepas solat subuh, apa kata kejut semula? Kejut sebentar, ayuh sama-sama kita ambil ilmu ini yang penting ini berkaitan dengan aurat lelaki. Kerana apa? Berkaitan dengan fiqh ini, berkaitan dengan hukum, ianya menentukan sama ada setiap apa yang kita lakukan itu mendatangkan pahala ataupun dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pagi ini bakal menjawab soalan-soalan daripada sidang penonton sekalian berkaitan dengan aurat lelaki, fiqh aurat lelaki ini, bersama dengan saya. Minggu lepas sudah pun bersama dengan saya membincangkan topik berkaitan dengan sihir. Pada hari ini kita bawa pula nak membincangkan topik berkaitan dengan aurat lelaki, iaitu Al-Fadhil yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih lagi ceria. Alhamdulillah sidang penonton sekalian. Ayuh sama-sama, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, sebagai orang kata apa, nak menghangatkan enjin pada pagi ini, ayuh sama-sama kita mendengar sedikitlah mukadimah daripada yang berbagai doktor berkaitan dengan apa sebenarnya doktor yang dimaksudkan dengan aurat dan kenapa Islam menyuruh kita menutup ataupun memelihara aurat ni doktor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nashaha al ummah wa jahada fillahi haqqo jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Daeng Luqman
dan seterusnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Moga-moga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi pada pagi ini kita membincang tentang fake aurat lelaki. Biasa orang nak bicarakan tentang aurat perempuan, kan? Jadi menyebabkan kadang orang lelaki lepas pandang tentang perkara aurat ni. Jadi apa itu fiqh aurat? Itu pertama sekali. Fiqh itu sebenarnya maksudnya al-fiqhu bermakna al-fahmu. Fiqh ni maksudnya faham. So kalau tak faham tu jadi masalah. Kan? Itu dalam konteks bahasa lah, lughatan. Manakala dia so istilahan, fiqh itu maknanya adalah ma'rifatul al-ahkam syar'iyyah. Kita nak tahu hukum hakam syarak. Kita nak tahu hukum hakam syarak yang berkaitan dengan apa? Dengan aurat lah pada pagi ni. Jadi aurat itu sebenarnya maksudnya apa? Aurat ni sesuatu perkara aib. Aib ni maknanya malu lah kalau ditunjulkan, kalau dipamerkan. Maka dengan sebab itu dalam kepahaman fiqh dalam syariat, aurat itu ialah dalam konteks diri kita lah, bahagian tubuh yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan orang lain. Kerana apa? Aurat ini diperintahkan oleh Allah SWT. Allah mencipta manusia, maka Allah mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Jadi untuk menyusun masyarakat supaya hidup dalam keadaan yang aman, hidup dalam keadaan yang harmoni, tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, tambah-tambah yang melibatkan perkara haram, yang menafikan maqasid syar'iyah, yang kita kata menjejaskan nasab keturunan, iaitu perzinaan. Dan pada hari ini kita boleh lihat benda itu semakin banyak berlaku. Maka dengan sebab itu, aurat ini adalah salah satu cara yang diletakkan dalam hukum syarak untuk membendung manusia daripada terjebak ataupun terlibat dalam perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemusnahan, kehancuran di dalam masyarakat. Maka dengan sebab itu dalam syariat membincangkan tentang aurat ini untuk kita kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita menutup bahagian-bahagian tubuh kita yang wajib ditutup daripada pandangan orang, kecuali pada sengah-sengah yang dibenarkan. Tetapi dalam konteks umumnya, maka tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana bila mana kita tidak menutup aurat, ianya akan membuka, macam kita sebut tadi, makna keaiban. Keaiban, dan dia juga akan membawa kepada fitnah dan pelbagai lagi. Jadi itulah sedikit gambaran tentang fiqh aurat itu sendiri. InsyaAllah itu adalah sebagai permulaannya agar kita semua faham apa sebenarnya yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi selamat sekalian doktor, kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita daripada Facebook, daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batas aurat lelaki mengikut 4 mazhab dan sesama lelaki bukan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya tentang aurat lelaki dalam konteks 4 mazhab. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada aurat lelaki ini, dia tak complicated sangat nak banding aurat perempuan. Simple. Simple. Sebab tu biasanya dibincangkan lebih banyak tentang aurat perempuan nak bandingkan dengan aurat lelaki. Kerana apa? Kerana aurat lelaki ni jumhurul ulama, menyatakan daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali, jumhur ulama menyatakan bahawa aurat lelaki ini adalah ma baina surah war rukbah, antara pusat dan lutut, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyatakan auratul mukmin ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat seorang mukmin itu terletak antara mukmin lelaki lah, antara pusat dan juga lututnya, dan ianya wajib ketika mana solat, ketika mana tawaf, ketika mana kita berhadapan dengan golongan yang
laki-laki yang lain, dan juga begitu juga wanita-wanita yang mahram kena jaga antara pusat dan lutut. Itu antara yang disebut oleh jumhurul ulama. Adapun pandangan ada pandangan ulama yang menyatakan auratnya tak termasuk paha. Oh, paha tak termasuk. Paha tak termasuk. Itu ada satu pandangan. Namun begitu dibincangkan oleh para ulama tentang hal tersebut. Saya kita bincang dengan lebih lanjut. Cuma saya nak sebutnya sebagai peringkat permulaan ni ialah yang rajihnya sudah tentulah pandangan yang dikemukakan oleh jumhurul ulama, yang mana termasuk pusat dan juga lutut. Cuma beza tu, pusat tu masuk ke, masuk sekali ke, lutut masuk sekali atau tidak. Oh, ataupun bawah daripada pusat, ataupun dia mana pusat tak masuk ataupun yang lutut tak masuk. Sebab dia kata antara pusat dan dan lutut. Sebab itu sebenarnya kalau ikut yang disebut juga dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh oleh Syekh Dr. Abu Zuhli, menukilkan pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i, dia kata bahawa fasurah wa rukbah laysata min al-aurati 'ala sahih. Dia kata bahawa pusat dan lutut itu bukan daripada aurat secara sahihnya. Secara sahihnya bukan masuk aurat, tetapi dia perlu ditutup. Sebab apa? Sebab bila mana kita nak tutup paha, maka sudah tentu kita kena tutup sekurang-kurangnya sebahagian lutut dan sebahagian pusat. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka sesuatu yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan perkara tersebut, maka ia menjadi wajib. Maka di situ dalil juga menyatakan bahawa lutut dan pusat itu menjadi wajib kerana untuk menutup yang di antara pusat dan lutut. Nak tutup antara pusat dan lutut, kalau tak tutup lagi takut Terlepas kan, terlampak, maka diwajibkan untuk ditutupkan kedua-duanya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, para ulama juga berpegang kepada, walaupun ada sedikit khilaf kita sebut tadi, tetapi al-khuruj 'anil khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu adalah sesuatu yang sangat-sangat digalakkan. Jadi keluar daripada khilaf tu maknanya pusat dan lutut lah, jangan pendek daripada itu. Walaupun kita sebut tadi ada pandangan yang menyatakan paha bukan aurat dengan dalil-dalil yang mereka nyatakan, namun begitu para ulama telah mengkritik dalil-dalil tersebut. Wallahualam. Insya-Allah. Jadi dan sambungan kepada soalan Puan Hana tadi, doktor, berkaitan dengan antara kita dengan bukan Islam, doktor. Baik, bagi seorang lelaki sama ada sesama Muslim ataupun dengan bukan Islam, auratnya adalah sama, iaitu antara pusat dan lutut bagi orang laki-laki. Cuma beza dari sudut wanita lah, itu ada banyak khilaf sikit di kalangan wanita itu, di antara wanita dengan wanita bukan Islam. Namun begitu, bagi orang Islam laki-laki dengan orang kafir juga laki-laki, maka auratnya sama antara ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. InsyaAllah. Jadi itu jelaslah, kita dah tahu dah sekarang ni tentang aurat lelaki itu secara jumhurnya di antara pusat hingga ke lutut. Jadi semua sekalian, banyak lagi kita bincangkan seperti mana kata doktor juga tadi, banyak yang kita akan perincikan berkaitan dengan aurat lelaki ini. Namun sebelum itu, kita berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam taman-taman syurga ini menjadi salah satu asbab segala doa permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tahu kan? Sebenarnya di antara waktu terbaik untuk kita berdoa sebenarnya adalah sewaktu mana kita berada di dalam majlis ilmu. Jadi banyakkan berdoa, mudah-mudahan segala apa yang kita minta itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita untuk membincangkan topik berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Kepada sidang betul sekalian yang ada sebarang soalan yang ingin diajukan berkaitan dengan topik ini, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz
TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan sama-sama ajukan kepada yang bagai doktor untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi jom ayuh sama-sama doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Awa Musma. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga berada di bawah lindungan Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Lantaran ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah kurniakan, ramai wanita terpesona dengan eloknya rupa paras Nabi sehingga timbulnya fitnah yang dibuat oleh isteri Al-Aziz terhadap Nabi. Persoalannya, bagaimana Nabi Yusuf mengatasi dan menepis fitnah yang dihadapinya ketika itu? Dan yang keduanya, adakah aurat lelaki juga mampu membawa kemungkaran dan kemaksiatan jika mengabaikannya? Hashtag mohon pencerahan, biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita yang bertanya di Facebook. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Yang mana memang Nabi Yusuf ini ketampanannya sangat-sangat hebatlah. Sangat-sangat cantik, dan di situ juga menunjukkan bahawa aurat itu penting. Kerana apa? Kerana bukan sekadar lelaki terpesona dengan wanita, tapi wanita juga boleh terpesona dengan lelaki. Maka dengan sebab itu, aurat satu perkara, pandangan satu perkara. Sebab itu kalaulah contohnya seorang wanita melihat kepada seorang lelaki, dia tak tengok aurat tapi tengok badan. Tengok badan satu, dia tengok dia berkenan. Dia rasa macam ada something dalam diri dia. Maka pada ketika itu dia tidak boleh melihat, walaupun ia tidak dikategorikan sebagai aurat. Itu kena faham. Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat tentang, kalau balik berbincang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ujian yang besar. Yang mana yang jadi fitnah itu ialah datang daripada ibu angkatnya sendiri, iaitu Imra'atul Aziz, yang hari ini orang panggil Zulaikha. Zulaikha itu riwayat Israiliyat. Namun begitu, dari sudut nama tu tak ada masalah, nak sebut nama Zulaikha okey. Tapi yang kadang-kadang masalah tu orang ambil cerita yang tak ada dalam Quran. Cerita yang tak ada dalam hadis Nabi SAW. Ceritanya apa? Ceritanya Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Itu tak ada. Kalau kita cari dalam Quran tak ada, memang tak sebut dalam hadis Nabi pun tak ada. Cumanya yang ada mungkin riwayat Israiliyat, cerita-cerita Yahudi. Jadi tak perlu kita pegang sangatlah cerita-cerita Yahudi itu. Jadi maknanya sampai kadang-kadang masuk di kenduri kahwin masuk doa tu. Doa untuk apa? Pasal mengintin. Pasal mengintin tu. Jadi tak sepatutnya lah. Baik. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ujian ini. Dia berpegang kepada inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka dengan sebab itu, walaupun ujian datang daripada orang yang sangat berpengaruh pada ketika itu, sehingga kan Nabi Yusuf dipenjarakan tanpa bicara dan tidak ditetapkan berapa tahun, tetapi dia mempertahankan dirinya, dia mempertahankan maruahnya. Itulah sesuatu yang kita nampak pengajaran dan paktibaran yang sangat besar yang perlu diambil. Sehinggakan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara tujuh golongan itu ialah warajulun idza da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang berpangkat, untuk melakukan perbuatan keji, maka dia menyatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahu akbar. Jadi itulah dia mengatakan bahawa sebenarnya memang benar kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu mempertahankan maruahnya. Sebabkan itu jugalah doktor, orang lelaki yang mampu untuk mempertahankan maruah ni bukan biasa-biasa, walaupun tak sadur tapi sadur iman ya. InsyaAllah. Ini sedang tuan sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi sebelum tu doktor, kita nak raikan pemanggil kita ni, yang kalau kita tak dengar pagi suaranya itu maka tak lengkap lah terancang katanya ustaz ni, iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Lokman ya, atau glamour, nama glamour dia Da'i Syah dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Macam mana keadaan cuaca di sana sekarang ni Pekan? Cuaca ni tak menentulah. Oh, kadang-kadang pagi panas, tengah hari hujan. Kadang-kadang tengah hari hujan, petang panas pula. Jadi begitulah. Tidak buat biasa lah itu. Bersyukur dengan apa yang diberikan. Ya. Silakan, Dr. Haji. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Ini, Doktor. Kita ni tersebut aurat lelaki ni jarang kita bincangkan. Sebab kata Doktor pun tersebut tadi, kalau aurat perempuan tu ialah selalulah kita dengar. Jadi soalan saya, Doktor. Kita lelaki ni, kalau saya sendiri pun lelaki juga. Kadang-kadang kita ni kalau nak apa solat, kadang-kadang kita baju tak pakai, Ustaz. Ni Doktor, baju tak pakai, sokok pakai pula. Jadi seolah-olah aurat ni, aku tak buka lagi aurat, aku pakai kain boleh kat elok, cuma baju je tak pakai. Jadi apakah pandangan Ustaz dan Islam sendirilah mengenai bila nak berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah, baju pun tak pakai. Jadi apakah kita ni menganggap remeh sebagai apa, menganggap remeh bila kita nak berdepan dengan Allah tapi baju tak pakai, pakai kain pakai kain pelekat je. Jadi apa pandangan Islam dan juga doktor sendiri mengenai perkara ini, yang ada segelintir yang meremehkan apabila nak berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah ni, Doktor. Itu soalan saya, Doktor. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Doktor dan da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan yang cukup jelas untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemegang setia. Tanyalah Ustaz. soalan yang baik, iaitu yang berkaitan dengan orang lelaki-lelaki dia ambil mudah. Memanglah kita sebut aurat mabaina surah wa rukbah. Aurat itu antara pusat dan lutut. Namun begitu, dia ambil mudah ketika mana dia solat, dia tak pakai baju. Akan satu kain pelekat tarik naik atas pusat tu. Relax. Jadi dia ambil selambar begitu saja. Sebenarnya benda ini juga perkara ini dibincangkan oleh para ulama, iaitu kerana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi minhu syai. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW menyatakan la yusalli ahadukum, janganlah seseorang kamu salat fi thawbil wahid, iaitu satu pakaiannya. Satu pakaian macam tadilah. Satu pakaian saja. Laisa ala atiqi min syai. Dan tidak ada di atas bahunya atau badannya sesuatu. Jadi mana tak pakai baju lah. Tak pakai baju. Jadi itu merupakan larangan daripada Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, atas berdasarkan kepada hadis ini, dalam mazhab Hanbali dan juga Hanafi, menyatakan bahawa haram kalau solat tak pakai baju. Itu maknanya berlaku khilaf dengan ulama dalam memahami hadis ini. Jadi dalam mazhab Hanbali dan juga Hanafi menyatakan, oleh kerana Nabi menyatakan seumpama itu, kena ada dua pakaian lah. Sebab Nabi larang pakai satu pakaian saja. Jadi satu, kena ada satu lagi. Satu lagi tu bajulah, walaupun ia nipis sekalipun, tetapi dia tetap baju. Itu yang pertama. Namun begitu, kalau kita lihat kepada pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, menyatakan bahawa makruh kalau tak pakai baju. Makruh. Jadi makruh ni lawan ni sunat. Mana sunatlah kita pakai baju. Jadi kalau tak pakai baju tu, bukan tak sah solat. Solatnya sah sebab menepati asas aurat itu, tetapi dia makruh. Bila makruh ni rugi sangat-sangatlah, dia tak dapat pahala yang sepatutnya dia dapat untuk pakai baju tersebut. Tetapi dia tak sampai haram. Kerana apa? Kerana mereka berdalilkan kepada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang menunjukkan kepada bila mana ada yang seorang bertanya Nabi SAW, adakah hadis Abu Hurairah, adakah harus pakai satu pakaian dalam solat? Nabi kata wa kullukum yajid thawbain, adakah semua kamu ada dua pakaian? Itu juga hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi al-Imam An-Nawawi berdasarkan hadis itu menyatakan bahawa itu menunjukkan, hadis ini menunjukkan harusnya solat dengan satu pakaian. Kerana Nabi kata mungkin ada orang yang dia tak cukup zaman Nabi kan. Ada yang susah dan sebagainya, maka di situ menunjukkan harus. Namun begitu, zaman kita bukan tak cukup, terlebih. Zaman kita terlebih, baju ni penuh almari. Tak tahu nak salin yang mana. Tiba-tiba ketika mana nak keluar rumah, pakai cantik, elok, nak solat, kepelekat saja. Maka dengan sebab itu, sekurang-kurangnya kata para ulama, perbuatan itu adalah makruh. Walaupun tak haram mengikut satu pandangan, tapi kurangnya makruh. Jadi kita
nak berjumpa orang pun kita beradab. Ni kita nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunaikan solat kepada Allah. Lagi-lagilah kita kena beradab. Kita nak kena pakai dengan pakaian yang sempurna, yang cantik, yang elok nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran untuk jangan sambil lewa lepas ni. Jangan sambil lewa. Solat ni kan pakai keplekat saja agak. Kita pakai proper lah, pakai elok-elok. InsyaAllah, doktor. Jadi sebenarnya mula-mula lihat, doktor, nak tawaf pun kita pakai dua jenis kain kan, doktor kan? Apatah lagi, tak ada lagi lah kita tengok orang tawaf tu pakai kain bawah saja, kain atas tak tutup. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan buat soalan yang telah pun diberikan oleh Tuan Haji Omar kita sebentar tadi. Jadi insyaAllah, doktor, kita naraikan pemanggil yang berikutnya daripada Kak Yat kita. Assalamualaikum, Kak Yat. Waalaikumsalam, Da'i Luqman, Kak Yat. Apa abang Kak Yat? Alhamdulillah. Silakan soalan bagi ni Kak Yat. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat Ustaz, bagaimana untuk kita macam kadang kita naik ke kenderaan awam, kita melihat lelaki ni kadang dia pakai baju saja buka butang Ustaz. Nak menunjukkan dada, nak menunjuk bulu dada, penuh kelihatan seksi. Jadi kita dalam kenderaan awam, jadi kita rasa sebesarlah kita pula yang malu. Dan lagi satu tentang ahli sukan, kadang Kak Yat tengok dia orang naik basikal atau memang memerlukan pakaian yang ketat, tapi kita kadang jadi Kak Yat nak tanya pandangan Ustaz tentang tu. Dan lagi satu, minta Ustaz sentuh sikit tentang rambut panjang Ustaz. Dalam solat, adakah seorang lelaki perlu buka rambut dia Ustaz? Nah, itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Ada tiga soalan dekat situ. Jadi doktor, doktor jelaskan soalan-soalan tu. InsyaAllah silakan doktor. Baik, kalau saya terlupa nanti InsyaAllah cak beritahu lah. Boleh nampak doktor. Nombor satu ialah tentang Kak Yat cerita tadi. Terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang dikemukakan. Yang pertama Kak Yat bertanya, naik kenderaan awam, naik bas ke, naik kereta api ke, tengok-tengok tu dia buka butang baju fashion kan. Walaupun kita sebut tadi ya, dada itu bukan aurat bagi laki-laki, namun begitu dari sudut pandangan kalau kita memandangnya dan boleh menimbulkan fitnah. Kena ingat, kalau sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah, maka pada ketika itu wajib ditutup. Terutama laki-laki, walaupun kita kata asalnya bukan aurat, tapi kalau dia membuka dada itu boleh menimbulkan fitnah. Dia pula saja nak buka. Begitu. Lagi-lagilah fitnah itu akan berlaku. Maka perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah itu juga boleh membawa kepada haram perbuatan tersebut. Begitu juga bagi orang yang melihat, kalaulah yang melihat itu macam kita sebut tadi bahawa boleh menimbulkan something dalam dirinya, maka pada ketika itu dia tidak perlu melihat, dia alihkan pandangan dia ke tempat lain. An-nadratul ula laka wa an-nadratu thaniyah alaika. Pandangan pertama tu dimaafkan sebab kita tengok, mestilah nak tengok orang kan, tengok okey. Kalau tengok kita rasa something, maka kita cepat-cepat alihkan, kita tak perlu tengok lagi. Itu cara untuk kita mengatasi masalah yang berlaku di tempat awam lah. Kadang-kadang kita nak kontrol macam mana tempat awam kan. Satu. Yang keduanya tentang pakaian ketat sukan basikal. Sukan ni pakaian ketat, dia aurat ni sebenarnya dia bukan sekadar menutup. Kalau wanita tu lagi complicated lah. Bukan sekadar menutup aurat tadi, tapi syaratnya juga pakaian itu mesti tidak jarang dan tidak ketat. Itu komponen aurat. Kalaulah dia pakai tutup aurat, orang lelaki-lelaki saya pernah tengok ni pakai jubah-jubah ni, bukan takat pusat lutut, daripada atas ke bawah kan, siap ke piah, siap jubah lagi, jubah putih. Jubah putih, dalam dia tak pakai apa. Allah. Jadi maknanya transparent, nampak spender tu, nampak pakaian dalam tu, masuk masjid. Ini ni walaupun nampak pakai jubah sekalipun, tetapi dia tidak menutup aurat sebenarnya. Sebab itu, sebab apa? Sebab transparent, jarang nampak dalam. Nampak, solat pun tak sah. Kalau seumpama itu, walaupun lelaki sekalipun. Jadi maknanya kena hati-hati. Yang kedua, ketat. Ketat juga satu isu juga dalam menutup aurat ni, sama ada dia bertepatan atau tidak bertepatan, maka dia tidak bertepatan dengan hukum syarak. Maka dengan sebab tu, cumanya orang lelaki-lelaki ni para ulama bincang, kalau dia pakai ketat sukan je nak. Baik, ketat itu, ketat tu dah pertama sekali ketat dan makruh dah sekurang-kurangnya. Ditutup apa dia punya aurat dia orang lelaki-lelaki ni, tapi ketat sikit dia makruh dah. Tapi kalau bukan sekat ketat, dia menampakkan bentuk. Bentuk. Sampaikan kita kata nampak benjolan dan sebagainya, maka itu sudah jatuh kepada perkara haram. Lepas tu kadang-kadang sukan tertentu dia pakai ketat sangat. Betul. Dia pakai ketat sangat kan, dia sampaikan merat dia punya seluar dan sebagainya, maka pada ketika itu memang
Of course lah, ianya jelas haram. Jadi orang tak tengok dia, orang tengok aurat dia. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tu berkaitan dengan nak solat lepas rambut tu. Bab rambut ni. Orang lelaki-lelaki rambut panjang. Dia sebenarnya begini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menyatakan bahawa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minar nisa bir rijal. Rasulullah laknat orang laki-laki yang menyerupai wanita, meniru perwatakan wanita, dan Rasulullah laknat wanita yang meniru perwatakan laki-laki. Jadi dari sudut perhiasan, pakaian dan sebagainya juga jangan ada tashabbuh. Jangan ada tashabuh ni, kita apa? Tirulah, menyerupailah, penyerupaan. Maka orang lelaki-lelaki sifatnya rambut pendek. Bukan rambut panjang. Oh, dia kata Rasulullah rambut panjang. Kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Rambut panjang Nabi sampai kat mana? Sampai sini. Sampai paling-paling ni pun mencecah bahu ataupun yang banyak bawah telinga. Telinga. Itu. Kita ni kadang-kadang ada bukan bahu ni sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang punya rambut pun ikat pula, buat tocang pula. Kalau orang tengok belakang, laki perempuan, laki perempuan. Orang pun confuse, laki perempuan. Pipi tengok depan tu dia misai. Laki rupanya. Jadi maknanya kalau dilihat begitu, sudah tentu dia ada unsur tashabbuh. Kan? Walaupun solat sah, tidak masalah solat ni, tapi apapun kita nasihatkan, jangan sampai kita kata ikat rambut. Ikat rambut ni menyerupai wanita sebenarnya. Oleh kerana dia panjang sangat, dia ikat buat tocang pula kan. Jadi maknanya bila tengok kat belakang tu macam perempuan, sah, benda tu tak boleh lah. Jadi panjang laki-laki panjang, tapi ada had dan batasnya. Maka dengan sebab itu tidak dibenarkan walaupun solatnya solatnya sah. Dan saya juga pernah mendengar juga doktor bahawa sebenarnya rambut Nabi simpan panjang tu sebab salah satunya sebab nak berang, yang keduanya sebab musim sejuk. Dua sebab tu saja insya-Allah. Jadi selamat sekalian, banyak lagi kita nak kupas ni berkaitan dengan fiqh aurat. Jadi awal-awal tu nampak macam sedikit saja, cuma rupanya banyak rupanya yang kita perlu ketahui tentang fiqh aurat lelaki ni. Jadi selamat sekalian, nak tahu lagi yang lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Kita berehat seketika, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, selamat sekalian. Sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Di dalam topik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Satu topik yang cukup menarik yang perlu kita sama-sama fahami, baik lelaki mahupun wanita. Kalau wanita ni perlu juga tahu berkaitan dengan aurat lelaki ni. Sebab apa? Sebab satunya nak mencegah kita daripada melakukan dosa mata kita. Dan yang keduanya untuk agar kita dapat menasihati saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, suami kita, bagi mereka sama-sama untuk memelihara aurat ini agar sama-sama memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan soalan berikutnya, yang bagi saya satu soalan yang cukup menarik untuk sama-sama kita fahami dan juga dapatkan jawapannya, iaitu saudara, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, bagaimanakah aurat lelaki berperwatakan wanita yang mempunyai buah dada? Adakah berdosa bersalaman dengan mereka kerana tangannya yang lembut kadangkala boleh menaikkan syahwat? Dan soalan keduanya, bagaimana pula jika golongan ini meninggal dan alat kelamin sudah bertukar? Siapakah yang patut memandikan mayatnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya tentang golongan orang lelaki-lelaki tetapi dia sudah buat operation, sudah buat pembedahan, biasanya dia buat pembedahan di Thailand dan seumpamanya, yang mana dia buat pembedahan alat kelamin, kemudian dia cucuk hormon pula, dia suntik hormon menyebabkan dia ada bahagian-bahagian part-part wanita. Jadi kalau orang lelaki-lelaki pun confused, ni lelaki ke perempuan? Kan, bagaimana nak salam? Macam yang ditimbulkan soalan tadi, kalau salam dia rasa lembut, dia boleh menimbulkan syahwat. Maka perbuatan ini adalah haram. Haram.
Kerana apa? Kerana apa-apa yang boleh membawa kepada haram, maka ia adalah haram. Haram. Mm-hmm. Sebagai contohnya, sebab itu dalam dalam kitab-kitab fiqh membincangkan ada satu golongan dipanggil amrad. Amrad. Amrad ni maknanya orang panggil budak-budak jambu ni. Yang macam perempuan. Macam perempuan betul. Jadi dilarang untuk berdua-duaan dengan budak amrad ini. Kerana apa? Kerana takut dibimbangi akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini maksiat dan seumpamanya. Kerana ia boleh menimbulkan syahwat, maka kena jaga, kena apa kita kata, kena cegah daripada kita mendekati mereka. Nak dekat boleh, tapi jangan sampai duduk berdoa. Kadang-kadang kita macam orang lelaki kita jumpa, kita peluk semua kan, nak peluk kan dia orang ni lagi dah asal lain lain macam maka ia tidak dibenarkan kerana ia boleh membawa kepada mafsadah keburukan. Baik. begitu juga tentang soalan kalau golongan ni meninggal macam mana. Alat kelamin sudah bertukar. Siapa yang patut mandikan jenazah? Dia sebenarnya, dia adalah lelaki. Macam mana pun dia adalah seorang lelaki. Bila dia meninggal, dia tetap diuruskan cara lelaki. Tidak diuruskan cara perempuan. Mesti kalau kain kapan tu tiga lapis tu. Maknanya bukan nak kena pakai macam perempuan dengan tudung dengan apa semua kan. Ada. Dia lelaki. So macam mana nak uruskan ni? Maka di situ lebih eloklah supaya tidak timbul fitnah. Ahli keluarganya sendiri menguruskan jenazah, dan itu yang sepatutnya lah. Ibunya ke ayahnya ke adik-beradiknya, maknanya ahli keluarganya sendiri yang menguruskan jenazah tersebut supaya tidak menjadi satu fitnah. Maka itulah cara yang terbaik. Selebihnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan dosanya. Allahu Akbar. Jadi itulah dia sebenarnya Islam ni, dia walaupun benda itu ada satu kemungkaran, tapi Islam ni mesti lagi ada kelembutan bagaimana untuk kita nak uruskan dan sebagainya. Walaupun perbuatan itu adalah satu dosa, namun Islam ini adalah satu rahmah, maka Islam itu telah pun menunjukkan caranya untuk kita. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudara Muhammad Faizal kita sebenarnya tadi. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Bagaimanakah cara untuk menegur orang lelaki yang gemar memakai seluar pendek sehingga mendedahkan sebahagian auratnya, dan ada kalanya juga tidak memakai baju ketika berada di rumah walaupun ketika itu ada ipar duai? Mohon pandangan dan nasihat daripada Ustaz. Jazakallah khairan kathira. Hashtag biar tahu jangan keluar. Saya tambah sikit doktor. Berkaitan dengan ipar duai ni, kadang-kadang bila balik beraya ni lah, yang lelaki tau dia punya aurat ni pusat sampai ke lutut. Jadi dia kadang-kadang buat relax ya, dekat rumah tu pakai kain tola saja doktor. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat di Facebook yang bertanya tentang bagaimana orang lelaki yang duduk di rumah pakai seluar pendek sehingga menampakkan auratnya sedangkan di rumah itu ada ipar duai. Kita tahu bahawa ipar duai ini kita kena jaga aurat. Ipar tu kena jaga aurat. Tidak boleh kita membiarkan aurat terbuka. Jadi bila mana dia pakai seluar pendek, sudah tentulah ianya muka aurat, dan benda ini telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis yang Nabi sebut kepada Jarhat al-Aslami. Nabi kata ghatti fakhidhak fa innal fakhidh aurah. Itu antara hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Nabi kata ghatti fakhidhak, tutup paha kamu. Bila pakai seluar pendek nampaklah paha. Tutup paha kamu kerana sesungguhnya paha itu adalah aurat, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar bin Abdullah wa fakhidahu makshufatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pada seorang lelaki yang namanya Ma'mar bin Abdullah dalam keadaan fakhidahu makshufatan, pahanya terdedah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ya Ma'mar khatti fakhidai fa innal fakhidain aurah. Nabi kata tutup paha kamu kerana sesungguhnya kedua-dua paha itu adalah aurat. Maka di situ menunjukkan kepada kita juga bahawa jangan pakai seluar pendek. Kita seorang-seorang tak apalah kan, tapi bila mana ada di kalangan ipar duai ataupun orang lain, maka pada ketika itu kita kena jaga aurat kita. Apatah lagi perbuatan itu sudah tentu tidak sopan. Dari sudut sopan pun tak sopan, dari sudut aurat pun tidak dikira tutup aurat, maka menjadi kewajipan untuk kita menegurnya lah. Macam tadi dia sebut kan, macam nak tegur kan. Kita tegur cara baiklah, bagi tahu ini. Kadang-kadang dia tak tahu, dia ingat ni tak ada masalah. Maka pada ketika itu
dia, kita tegur dengan cara baik supaya dia dapat menutup auratnya dengan sempurna. Bukan setakat tutup aurat, baju pun kena pakai. Sebenarnya bila berhadapan dengan orang lain, sebab apa? Sebab kita sebut tadi asas aurat yang terpusat dan lutut kan. Tetapi kalau boleh menimbulkan fitnah dengan baju tu tak pakai, dengan menampak agak badan sarung dan sebagainya, maka sudah tentu akan menimbulkan fitnah yang lain dalam keluarga tersebut. Maka perlulah di pakai baju dengan sempurna lah. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut dan juga kita dapatlah pencerahan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi selamat sekalian doktor, banyak lagi yang kita nak jawab soalan pada sahabat-sahabat penonton kita. Namun sebelum itu kita nak berehat seketika. Selamat sekalian, jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, selamat datang sekalian. Kembali kita bertemu di dalam Taman-Taman Syurga menyusui rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Indonesia, Singapura dan seantero dunia yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, terima kasih kami ucapkan kerana sentiasa menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai pilihan utama pagi hari anda, insyaAllah. Jadi jangan lupalah untuk kita sama-sama laksanakan salah satu tugasan mudah kita untuk kita nak sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita tekan butang kongsi seberapa ramai yang boleh agar kita mampu untuk berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini, terutamanya bab berkaitan dengan hukum fiqh aurat lelaki ini, kepada seberapa ramai yang boleh, insyaAllah. Masih lagi kita bincangkan topik berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Jadi tanpa memasa kita nak raikan pula soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, iaitu daripada Jai Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aurat pesakit lelaki bila berhadapan dengan jururawat wanita? Adakah kelonggaran? Dan yang keduanya, bagaimana pula lelaki yang diurut oleh tukang urut wanita dengan alasan untuk tujuan kesihatan? Adakah tetap berdosa? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook yang berkaitan dengan pesakit. Bila kita pergi hospital, masuk ward, maka sudah tentu adanya perawat-perawat ataupun jururawat wanita. Dia sakit pula kat mana? Kena tengok juga. Tama-tama sakit itu pada auratnya. Adakah dia boleh buka aurat pada ketika itu untuk dilihat, untuk diubati dan seumpamanya. Dia dalam soal untuk mengubat penyakit ni, dia berada dalam keadaan darurat lah. Jadi dalam kaedah hukum syarak menyatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu dia mengharuskan yang haram. Asalnya haram. Tetapi oleh kerana perubatan, maka dia perlu untuk lihat aurat itu untuk berubat atas darurat, maka ianya diharuskan. Namun begitu, dia ada dawabit dia. Bukan haruf ni kira haruf dibuka terus. Ada ad-darurah tuqaddar biqadariha, iaitu keharusan itu diambil sekadar yang perlu saja. Kat mana sakit, tengok kat situ saja. Jangan dia expand semua. Jangan dia pergi tengok tempat-tempat lain yang tak ada kena mengena dengan sakit tersebut. Maka ia jatuh pada haram balik. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi bahawa kaedah menyatakan bahawa ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat tu diambil sekadar yang perlu sahaja. Kat mana sakit, maka kat situ dia selesaikan. Tambah-tambah pula orang yang terlibat dalam operation. Memang operation ni dia buka aurat. Aurat tertentu yang perlu dioperation kan. Maka ada jururawat sekali dekat situ yang terpaksa nak sekali dengan doktor dan sebagainya. Maka itu diharuskan kerana ia satu keperluan. Adapun yang kedua, soalan berkaitan dengan urut pada tukang urut wanita, saya nampak ini tidak dibenarkan. Kerana apa? Darurat kat mana sakat urut ni? Sakat nak bagi badan fresh, nak bagi kita kata segar-segar,
Walau lelaki pun ramai yang ada. Sebab apa perlu pergi pada wanita? Maka dengan sebab itu, itu memang pintu-pintu fitnah yang besar yang berlaku itu. Maka perbuatan itu adalah haram sebab tidak ada keperluan pun dan tidak ada darurat pun dekat situ sebenarnya. Maka ianya adalah haram. Setakat sengah-sengah badan itu bukanlah satu kemuduratan yang besar lah, Doktor. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak teruskan ceriakan pagi kita dengan meraihkan pemanggil kita berikutnya, Tuan Haji Ismail Mak Isar Talian. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Okey, dalam pagi ini saya tanya. Ya, silakan Haji. Apakah hikmah dari segi hukum fik aurat lelaki ada keinginan berbanding dengan aurat perempuan? Itu soalan saya. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail atas soalan tersebut. Keringanan pada aurat lelaki, adakah hikmah sebaliknya? Ya. Silakan Tuan. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail Mak Isa di atas persoalan yang dikemukakan. Memang kalau kita lihat, aurat lelaki agak ringan nak dibandingkan dengan aurat wanita, kerana secara fitrahnya wanita itu memang keseluruhan tubuhnya adalah aurat. Lenggang-lenggoknya pun ada memberi kesan sebenarnya. Walau lelaki lenggang-lenggok macam mana dia apa? Kan? Apa lenggok suara? Lenggok suara tu pun menjadi masalah. Maka dengan sebab itu aurat wanita sebenarnya lebih besar lagi. Hingga kena menutup seluruh tubuhnya, sehingga kecuali muka dan juga pergelangan tangan saja, dan jangan ketat dan juga jangan jarang. Itu bagi wanita. Kenapa? Kerana ia menepati fitrah. Dan Nabi SAW pun menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan satu fitnah selepas daripada aku yang sangat-sangat memberi mudarat pada orang lelaki melainkan datang daripada wanita. Maknanya wanita ni dia mudah, laki-laki ni mudah tergoda dengan bentuk tubuh wanita dan sebagainya. Maka dengan sebab itu peraturan Allah cipta manusia, Allah tahu bagaimana apa kita kata fitrah manusia. Maka ditetapkan aurat wanita itu lebih lagi daripada aurat laki-laki untuk menjaga keharmonian kehidupan dalam masyarakat, supaya tidak berlaku benda-benda yang benda-benda yang haram lah, benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya kehancuran dalam masyarakat. InsyaAllah itu adalah satu penjelasan yang cukup tuntas daripada yang bagi doktor berkaitan dengan hikmah di sebalik kewajipan persyariatan aurat bagi lelaki ini. InsyaAllah. Jadi doktor, terima kasih. Kita nak beralih dengan pemanggil yang berikutnya. Mudah-mudahan kita terus ceria. Daripada Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, da'i yang berkeman. Apa khabar Tuan Ilyas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan Tuan Ilyas, soalan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya mengenai dengan ada bilangan kita lah yang rasa suka mandi berjemaah ni lelaki, macam mana ke? Ada terdapat juga kita dengar yang mandi beramai-ramai ni, saya tak tahulah ada kaitan atau tidak. Tapi ada satu lagi, macam mana adab yang tidur lelaki dengan lelaki ni, adab-adab yang tidur bawah satu selimut ni, dan bagaimana pergaulan yang terlampau rapat lelaki dengan lelaki ni juga, adakah dia boleh mengundang fitnah? Minta persetujuan daripada doktor. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pergaulan di antara lelaki dengan lelaki, doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Encik Ilyas Abu Bakar yang bertanya tentang pergaulan antara lelaki dan lelaki tidur satu selimut, mandi sama-sama, air nampak rapat semacam ni kan. Dia sebenarnya inilah satu perkara yang perlu kita jaga. Bukan alasan lelaki sama lelaki maka dia bebas melakukan apa sahaja, tambah-tambah sekiranya boleh mengundangkan kepada perkara-perkara maksiat. Maka di situ datangnya LGBT, terutamanya di kalangan ini dipanggil sebagai homoseksual yang berlaku. Dan kalau kita lihat hari ini makin banyak pula menjadi macam tu, yang kadang-kadang tak nampak sangat pun di luarnya, rupa-rupanya ada hubungan intim yang seumpama itu. Sebab secara fitrahnya, walaupun lelaki sama lelaki, dia tak akan tidur satu selimut, peluk-peluk, tak akan berlaku begitu. Dia secara fitrah dia tak akan terima. Tapi kalau berlaku seumpama itu, maka di situ ada something wrong yang boleh membawa kepada masalah yang lebih lagi, masalah yang kita pergi kepada perkara hubungan sesama jenis yang sememangnya adalah diharamkan dalam Islam. Contohnya kita dapat lihat bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditenggelamkan kampung mereka, yang kampung itu nama dia Sadum. Sebab tu perkataan Sodom tu datang daripada kampung itu, kampung Sadum.
kerana perbuatan mereka itu golongan yang pertama yang melakukan hubungan sesama jenis, maka ini merupakan satu yang haram. Jadi apa-apa bentuk, apa-apa cara yang boleh membawa kepada perkara tersebut, maka perlulah dielakkan. Ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Sesuatu yang boleh membawa kepada haram, maka sesuatu itu dikira haram. Jadi kita kena berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan memberi kemudaratan pada diri kita. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terlindung daripada melakukan perkara tersebut. Dan juga seperti mana kata bagi doktor, kadang-kadang orang yang ambil ringan tentang berakurat ni lah menyebabkan munculnya golongan-golongan LGBT dan sebagainya ini pada zaman sekarang ni. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut daripada Tuan Ilyas. Kita beralih dengan soalan berikutnya pada Facebook daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, apakah hukum melihat aurat lelaki di dalam bentuk kartun atau mainan dalam talian ataupun games yang berbentuk tiga dimensi? Terima kasih atas pencerahan. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu persoalan melihat aurat lelaki dalam bentuk kartun. Dia kartun ya, bukan orang pun bagi contohnya. Para ulama membincangkan perkara ini. Dia termasuk melihat seseorang tidak secara real, tengok dalam cermin ke, pantulan ke, ataupun ni dalam bentuk lukisan. Maka dilihat bila mana dia buat kartun dalam satu bentuk yang menampakkan aurat, maka pada ketika itu sebenarnya bila mana dia melihat ataupun buat kartun seksi pula zaman sekarang ni, dia buat kartun seksi, bila orang tengok kartun tu pun dia syahwat, dia boleh menimbulkan keinginan, dia boleh menimbulkan syahwat, maka perbuatan itu juga adalah dikira haram. Kerana apa? Kerana dia boleh menjerumuskan ke arah perkara-perkara maksiat. Daripada tengok kartun itulah dia rasa teringin. Bila teringin ini tak dibajai dengan keimanan, maka dia akan cari sesuatu yang sebenar, yang di luar batas-batas agama, akhirnya terjebak dalam perkara yang tidak diingini, yang sampai tahap terjebak dalam perzinaan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan menghampiri perbuatan-perbuatan yang boleh menyerumuskan kepada zina. Bukan takat zina, Allah tak sebut jangan berzina terus, memang zina tu jelah haram lah kan, tetapi dalam ayat itu sendiri menyatakan kepada kita, wala taqrabu, jangan menghampiri. Menghampiri maknanya apa-apa perkara yang boleh bawa pada zina, maka kita kena elakkan. Tengok kartun yang seksi, yang menampakkan aurat, yang boleh menimbulkan nafsu syahwat dan sebagainya, maka ia juga boleh membawa kepada kemungkaran dan kemaksiatan, maka ia dia tidak dibenarkan dan insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi itu adalah satu pencerahan yang cukup tuntas. Lepas ini berhati-hatilah dalam pemilihan animasi ataupun tak kisahlah kartun yang kita tonton. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat. Jadi Doktor, sedikit soalan, orang kata persoalan pendek lah, soalan ringkas sebelum kita berehat ni Doktor, berkaitan dengan main bola bagi lelaki ni. Adakah benar kita ni boleh nak pakai seluar tight tapi dalam luar, dalam apa, masih lagi memakai seluar pendek tapi dalamnya pakai seluar tight tu Doktor? Silakan Doktor. Baik, kita main bola macam kita sebut tadi, pandangan yang menyatakan jumhur ulama menyatakan bahawa paha itu aurat, cuma lutut masuk atau tak masuk itu dibincangkan oleh para ulama, sebagai menyatakan masuk dan tidak. Maka dengan sebab itu, bila mana kita pakai seluar kita labuhkan sedikit, labuhkan sedikit, itu lebih baiklah. Dan kita juga dapat keluar daripada khilaf, khilaf daripada mazhab Maliki yang membenarkan paha tersebut berdasarkan kepada satu hadis pada hari Khaybar di mana kain Nabi terselak nampak paha. Maka kata Anas, dia kata sampai aku ternampak putihnya paha Nabi. Maka di atas dalil itu mazhab Maliki kata paha tak apa kan. Namun begitu, ada para ulama menyatakan itu terselak, tak sengaja. Kan? Terselak. Jadi maknanya apapun kita keluar pada khilaf, kita pakai labuh sedikit supaya seluar tu, seluar bola kan dia besar. Cuma ruang-ruang kata yang tak settle tu bolehlah pakai yang tight tadi tu, tak ada masalah. Boleh menampung. Jadi, lah, memberikan satu kelegaan lah kepada pemain-pemain bola di luar sana lepas ni. Tapi yang pentingnya kenalah pakai juga seluar tight. Ada yang ni tak pakai langsung tu, itu yang memberikan masalah juga tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi sedang tu sekalian, banyak lagi yang kita nak kupas, yang kita nak diskusikan berkaitan dengan fiqh aurat lelaki ni. Namun sebelum tu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami, saksikan Extra 30 minit eksklusif TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian. Kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini di dalam bulan orang kata tahun baru ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita azamkan dapat kita tunaikan pada tahun ini, insyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, masih lagi kita berdiskusi, membincangkan topik berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, setiap soalan-soalan yang telah pun terjawab, yang dijawab oleh yang berbahagia doktor kita sebentar tadi, dapat kita sama-sama fahami, seterusnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera, insyaAllah. Jadi sebelum sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita. Ataupun kita nak beralih dengan satu soalan dulu, doktor, sebelum kita nak raikan soalan daripada sahabat kita. Kadang-kadang kita ada anak kecil dekat rumah. Sebagai seorang bapa ni, kadang-kadang kita nak berbanja dengan dia. Kadang-kadang kita hanya memakai seluar pendek dekat rumah dengan anak kecil yang belum baligh ni. Adakah dibenarkan daripada sudut syarak ni, doktor? Silakan. Ya, terima kasih kepada persoalan. Kalaulah anak-anak kecil yang belum mengerti apa itu aurat, maka itu tidak ada masalah lah. Namun begitu, sepatutnya kita kena melatih. Walaupun dia kecil, tak tahu apa lagi, dukung-dukung lagi kan, dia pun tak tahu beza apa, maka itu dimaafkan lah. Namun begitu, dari sudut latihannya kita perlu melatih supaya, sebab dia membesarkan, dia akan nampak, dia akan tengok. Jadi kita juga menjaga aurat kita lah dengan mereka. InsyaAllah. Jadi itu adalah sebagai satu peringatan lah buat kita ni, terutamanya sebagai bapa-bapa ni, ada anak, boleh untuk kita nak ni dibenarkan, tidak ada masalah. Namun begitu, lebih baik ataupun lebih moleknya tu kita tunjukkan teladan yang baik dengan kita memakai pakaian yang sepatutnya yang untuk aurat, insyaAllah. Jadi sedikit selingan, doktor, dan juga sedang betul sekalian, Agrobank menyediakan dana pembiayaan sebanyak RM1 bilion untuk usahawan agro dengan kadar keuntungan serendah 3% dalam mengukuhkan sekuriti makanan negara dan memastikan bekalan makanan negara terjamin. Sila layari laman sesawang www.agrobank.com.my untuk maklumat lanjut tertakluk kepada terma dan syarat. Ini untuk kita lah, peluang untuk ni, terutamanya kepada kita ni yang nak mulakan perniagaan, bolehlah untuk merebut peluang ini agar sama-sama mendapat manfaatnya, insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, benarkah ada sesetengah pendapat mengatakan yang mengharuskan wanita bersalaman dengan lelaki ajnabi jika lelaki itu telah tua? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Soalan yang menarik ini berkaitan dengan batas pergaulan. Baik, baik. Terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook yang berkaitan dengan bersalaman dengan lelaki. Wanita nak salam lelaki boleh ke tak boleh? Tambah-tambah dia dah tua dah. Kan? Baik, yang pertama sekali, hukum bersalam itu antara lelaki dan wanita adalah haram. Itu yang pertama sekali. Apa dalilnya? Banyaklah dalilnya. Antaranya bila mana dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menyatakan lil qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman untuk merendahkan pandangan, jaga pandangan. Dan begitu juga katakanlah kepada wanita mukminat, perempuan, juga merendahkan pandangan, jaga pandangan. Jadi para ulama mengistimbatkan daripada ayat ini, kalau pandang ni jauh kan, jauh bukan dekat, pandang pun kita kena jaga. Apa tak lagi bersalam, bersentuhan ni lagi kuat daripada pandang. Jadi kalau pandang pun, arahan hukum syarak supaya kita menjaga pandangan kita. Jadi kalau di situ, kalau bersalaman, dia touching terus, lagi dekat, dia punya kesan yang lagi besar, maka sudah tentu ia merupakan perkara yang dilarang. Begitu juga kalau berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dalam peristiwa bai'ah, bai'ah al-Aqabah yang kedua, Nabi SAW berbai'ah dengan orang lelaki ini dengan bersalaman orang lelaki. Tetapi bila mari kepada wanita, Nabi tak salam. Nabi kata la usafihun nisa, aku tidak salam berjabat tangan dengan wanita. Sedangkan ini bai'ah. Bai'ah ni benda yang sangat-sangat penting ni, hidup mati ni orang kata bai'ah ni kan, janji setia yang diambil ni, patutnya memang kena pegang betul-betul lah. Tetapi dalil di situ juga menunjukkan bahawa tidak boleh bersalaman antara lelaki dan wanita. Baik, maka itu jelas soalan.
baru boleh. Soalan tadi, orang tua macam mana? Boleh salam ke tak boleh salam? Kalau kita melihat, ya, ada pandangan, disebut ada pandangan ada dalam mazhab Hanafi. Menyatakan kalaulah orang tua itu yang sudah tidak ada syahwat, contohnya, ataupun tua sangat dah, diharuskan untuk salam. Sekiranya itu pun mazhab Hanafi kata itu pun kalau aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah ni mana tidak ada keinginan ditua sangat, maka bolehlah salam. Namun begitu, jumhur ulama tetap menyatakan tidak boleh. Tambah-tambah zaman sekarang, ai, tua-tua pun jangan main. Tua-tua sekarang ni pun Pak Ma'un banyak masalah yang berlaku. Maka dengan salam itu juga menyebabkan keinginan dia akan datang semula. Maka dengan sebab itu kita jaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan wanita, terutama dalam bab salam ni. Kadang-kadang kita tak jaga tu, hari raya contoh kan, hari keramaian kan, oh sama ni, bukan tua lagi dah, bunda lah apa semua, ipar dua dan sebagainya. Bersalam biasa aja, bertepuk-tepuk tanpa lagi. Jadi ini sebab tu kadang-kadang berlaku kepincangan-kepincangan, berlakunya konflik-konflik dalam rumah tangga dan semua banyak datang daripada perkara-perkara seumpama ni yang kita tidak jaga. Allahuakbar. Jadi Islam itu telah pun memberikan jalannya. Jadi kalau paling selamat adalah kita ikut pandangan daripada jumhur. Sebab mudah-mudahan kita semua terlepas daripada perkara-perkara yang khilaf, insyaAllah. Jadi dalam tu sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Zainu Junoh Hanisa Setapa. Assalamualaikum Dr. dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, bagaimanakah aurat dengan menantu tiri laki, kenakah kita menjaga aurat juga? Dan yang keduanya, gugurkah wuduk kita kalau bersentuh dengan mereka? Begitu juga dengan cucu-cucu tiri lelaki. Sekian, terima kasih banyak Dr. Danai. Sama-sama, hashtag biar tahu, jangan keliru. Hubungan dengan menantu ni pula, Doktor. Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia hukum aurat ni sama lah juga buat batal wuduk kan. Kalau maknanya macam ipar dua, kita jaga aurat, maka kalau wuduk pun batal lah juga. Persoalan sekarang menantu, tapi bukan menantu, menantu tiri, bukan menantu kandung. Kalau menantu kandung tu tidak ada masalah, dia mahram selama-lamanya, muabbad. Dia macam anak dia sendirilah menantu ni. Hatta kalau kata menantu laki-laki, kalau isteri dia atau anak perempuan yang meninggal dunia, menantu tu tetap menantu tak boleh kahwin dengan ibu mertua ni kan. Jadi dia haram muabbad, maka dia dikira mahram lah. Tetapi sekarang ni menantu tiri, menantu tiri. Jadi bila kata menantu tiri, ianya haram. Tetap dikira aurat. Tetap dikira aurat kalau bersentuh membatalkan wuduk. Jadi kita kena jagalah. Sebab menantu tiri ni dia berbeza daripada menantu kandung. Sebab dia tidak ada kaitan, yang kata contohnya si ibu tu dia baru datang kahwin dengan si bapa yang ada anak. So dia mak tiri, mak tiri tak apalah. Tapi Nuh dengan menantu tiri, maka dia kena jaga aurat. InsyaAllah. Jadi mula-mulaan terjawab soalan tersebut. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tanya lah Ustaz. Ya. Saya binti Saifuddin dari Kota Baru. Ya, Ipuan. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, saya tentang perhiasan Ustaz. Ya. So, apakah lelaki dibenarkan berhias seperti memakai baju yang berbunga-bunga atau pakaian yang nipis? Okey, apakah okay, like perhiasan Allah beri yang sama juga lelaki. Okey, insyaAllah. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pada Puan Nurul Hidayah di atas soalan berkaitan dengan lelaki pakai baju bunga-bunga. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah yang bertanya soalan tentang lelaki yang memakai perhiasan. Sama ada baju bunga-bunga, dan kadang-kadang hari ini perhiasan dalam bentuk dia pakai subang. Oh, subang. Dia pakai gelang, rantai, gelang. Dia pakai gelang, boleh atau tidak boleh? Maka ia balik kepada asas yang kita sebut tadi, bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbih min ar-rijal bin nisa. Rasulullah laknat orang laki-laki yang meniru, yang menyerupai perwatakan wanita. Jadi mana laki-laki pakai gelang haram.
pakai rantai haram. Sebab apa? Sebab gelang itu perhiasan wanita. Rantai itu perhiasan wanita. Dia kata, eh tapi ni bukan emas. Memang kalau emas tambah satu lagi haram. Dua kali haram. Haram kerana emas, haram kerana perhiasan. Sebab itu perhiasan wanita. Laki-laki nak pakai perhiasan pun cincin boleh lah. Cincin dibenarkan sebab cincin memang Nabi pun pakai. Tapi kalau gelang, kalau rantai, subang itu memang betul-betul perhiasan wanita. Kecuali orang tanya pula gelang haji macam mana? Kan haji kena pakai gelang kan? Maka itu bukan gelang perhiasan, itu gelang nak tanda untuk keselamatan. Takut hilang ke, takut apa, itu tak ada isu, itu tak ada masalah. Kan, ni gelang perhiasan saja suka-suka. Tentera pakai tag. Itu satu keperluan. Dia bukan, orang pun tak kata itu rantai, orang kata tag kan. Jadi maknanya benda tu tak ada isu. Tapi ni betul-betul saja pakai ni. Pakai, dia kata tak apa, aku pakai rantai tembaga bukan emas. Walau tembaga sekalipun dia perhiasan wanita, bukan perhiasan laki-laki. Adapun baju bunga ni, dia tengok juga sebab baju bunga ni pada hari ni secara urufnya laki-laki pakai baju bunga. Baju bunga ni biasa. Baju Hawaii gitu. Baju bunga-bunga batik dan sebagainya. Dia bukan sekadar untuk perempuan. Tapi juga untuk lelaki. Kecuali kalau obvious sangat. Jelas sangat. Baju itu baju wanita. Contohnya. Bola dia. Dia macam wanita betul. Sebab kadang-kadang ada orang lelaki dia suka nak. Macam berpuatakan wanita dan akan cari baju-baju yang nampak kewanitaan. Maka itu tidak dibenarkan sebab ada tasyabuh dekat situ, ada penyerupaan dekat situ. Tapi ada pun baju biasa, kadang-kadang baju batik, contohnya baju apa yang memang dia buat bunga-bunga, itu benda biasa, itu bukan tasyabuh, itu memang baju laki-laki pun macam tu juga. InsyaAllah. Jadi mungkin lepas ni kita akan membincangkan berkaitan dengan perbezaan uruf dan juga tasyabuh ni, doktor. Mungkin dalam topik yang lain lah, insyaAllah. Jadi dalam sekalian banyak ni kita nak bualkan berkaitan dengan fiqh aurat lelaki ni, namun sebelum tu kita berhenti berehat seketika. Sekali lagi, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian. Kembali kita bertemu di dalam segmen yang terakhir untuk episod kali ini, membincangkan topik berkaitan dengan fiqh aurat lelaki. Allahu Akbar. Walaupun nampak simple, nampak mudah aurat lelaki ini, namun sebenarnya banyak soalan-soalan dan juga ilmu-ilmu yang baru yang kita dapat berkaitan dengan aurat lelaki ini. Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan dan juga kita dapat sampaikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi jom kita dah beralih dengan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudara Fadli Maksyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalan saya, apakah ada keringanan batas-batas aurat semasa kita ingin membantu seseorang yang ditimpa musibah, contohnya ketika banjir, kemalangan dan sebagainya, dan juga semasa kita dirawat di hospital dengan proses skop, MRI, fisio yang dilakukan oleh doktor jururawat wanita. Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook yang berkaitan dengan adakah ada keringanan ataupun rukhsah dalam aurat ini ketika mana keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan yang memerlukan. Sama tadi ketika mana kemalangan, dia punya paha dia luka, terpaksa koyakkan untuk selamatkan, contohnya patah ke, nak kena ikat ke, dan seumpamanya letak ubat ke, kemudian ada nurse kat situ perempuan. Dia kata tak boleh, aurat dia kata. Aurat. Jadi kau nak suka sakit ni di paha dia ni, tak boleh. Jadi akhirnya mudarat itu akan berlaku lebih besar. Maka dengan sebab itu, atas hal ini dibolehkan. Dibolehkan, nurse ada ni, kemalangan baru berlaku, tak ada orang lain dan dia ada perubatan, maka dia boleh tarik apa dia punya paha tadi tu, menampak aurat dia untuk mengubat tempat luka tersebut. Begitu jugalah kita sebut tadi dengan apa, buat MRI ke, buat fisio ke, buat sebagainya, yang mana yang diperlukan untuk membuka aurat pada kadar yang perlu sahaja.
macam disebut tadi, yang saya sebut tadi, al-darurah tuqaddar biqadariha, mana kadar yang diperlukan sahaja untuk perubatan, maka dibenarkan. Sebab itu satu keperluan yang mendesak, maka tidak ada masalah. Tetapi jangan melebihi batas-batas yang tidak diperlukan. Ya, InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi satu soalan, Doktor. Sebenarnya kita manusia ni ada macam-macam kegemaran lah. Benda yang kita suka buat dan sebagainya. Salah satunya ada orang yang suka dengan aktiviti sukan gusti. Sebagai contohnya dekat TV ditayangkan acara sukan gusti tersebut. Adakah dia benar untuk kita menonton rancangan tersebut, Doktor? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat kepada gusti itu sendiri pun tidak digalakkan, sebab dia satu sukan yang kita kata mencederakan orang lain kan. Dia mengajar keganasan ni. Kalau budak-budak tengok satgi, itu dia pergi sekolah nak pukul orangnya. Jadi sukan-sukan macam tu ialah dia membawa kepada banyak kemudaratan. Dan juga dia soal auratnya juga, kadang tengok cara pakaian juga. Kau dia pakai, kadang-kadang dia pakai seluar besar tu, okey lagi. Tapi kau dia pakai seluar dalam, macam seluar dalam saja tu, jadi satu isu juga tu. Dia akan memberi kesan juga. Jadi kita kena memilihlah sukan-sukan ni pun yang lebih baik. Kena letak piawaian macam mana dia punya kaedah-kaedah dhabit-dhabitnya dalam sukan ni, supaya kita bukan sekadar bersukan, tetapi kita juga mendapat kebaikan dan juga keberkatan. Allahuakbar, penting tu, dia punya highlight tu keberkatan tu. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi jom kita nak berlari dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook, Zuhara. Assalamualaikum Dr. Danai. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah hukum dalam Islam sekiranya seorang wanita yang bekerja di pusat peranginan dan sentiasa berhadapan dengan pelancong lelaki yang tidak menutup aurat? Mohon nasihat Ustaz, hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Orang yang bekerja di pusat pelancongan di tepi pantai, contohnya di resort-resort kan, di pantai pula, wanita, dia tengok kadang laki-laki ni dia tak tahu aurat. Duduk tepi pantai dengan bebas, tambah pelancong-pelancong asing pula kan. Sepatutnya kalau kita ada peraturan-peraturan dia, sepatutnya jangan, kita kata kena jagalah juga kan. Tapi dia berhadapan begitu, macam mana? Dia tak berdosa asalkan dia tidak sengaja melihat. Kalau dia lebih teropong pula, skoding tu, dia lebih skoding, itu masalahnya kan. Tetapi kalau dia berurusan macam biasa, lihat kena keperluan saja untuk berurusan masa nak daftar masuk, contohnya yang disebut sebagai an-nazratul ula laka tu, pandangan pertama tu tak ada masalah. Tapi nazratul thaniyah itu alaika, itu tak boleh. Nazratul thaniyah mana pandangan seterusnya untuk mengintai-ngintai, melihat-lihat aurat, itu yang tidak dibenarkan. Namun begitu, kalaulah ada orang dia tak tahan, kau mana nak tengok juga, kau mana nak tengok juga, kalau macam tu cari kerja lain lah, cari tempat lain lah, lebih selamat untuk diri dia. Sebab kadang-kadang dia dah tak boleh, diri dia tu, dia tahu diri dia tak boleh, dia nak kena tengok, pasal tak tengok tapi nak tengok juga, nak mengintai-ngintai. Maka dengan sebab itu dia kena elakkanlah untuk menjaga diri dia dengan cari kerja tempat lain. Allahu akbar. Jadi cari tempat lain itu yang lebih berkat lah, betul. Jadi menarik juga apa yang doktor kongsikan tu, tengok pandang pertama tu dimaafkan. Akan tu kadang-kadang ada orang buat lawak tu. Tengok jangan klip. Jangan klip mata. Tak berdosa. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatu Siddiq. Assalamualaikum Dr. Danai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah pemilihan warna pakaian bagi kaum lelaki? Adakala warna yang terang mengakibatkan jarang sehingga mendapatkan aurat? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Tentang warna ini, ini dia atas keinginan masing-masing. Tidak ada masalah untuk kita pakai warna apa. Ada yang suka warna biru, ada yang suka warna merah, ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna putih, ada yang suka warna kelabu. Macam-macam warna, maka ini satu keindahan yang kita boleh pakai. Namun begitu, macam ditanya tadi, kalau warna itu menyebabkan terang yang jarang, biasanya bukan terang, warna putih biasanya. Warna putih yang jarang ni, tak ada masalah lah warna putih, tetapi pastikan di dalamnya ada pakaian. Kan? Jadi mana bila dalam ada pakaian, macam orang pakai jubah putih kan, dalam ada pakaian, maka dia
tak transparent lah. Tetapi kalaulah sampai jarang menampakkan aurat, maka hukumnya adalah haram. Haram tu kerana apa? Bukan kerana warna tu, tapi kerana nampak transparent aurat. Tadi yang menampakkan auratnya itu, maka itulah hukumnya adalah haram. Allah Akbar. Okay, jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Pastikan kita pandai dalam memilih pakaian kita. Kalau nampak dah orang kata apa jarang-jarang tu, pastikan kita pakailah lapik dengan singlet ke kat dalam kan sebagainya. Mudah-mudahan kita tertutup dan juga terpelihara aurat kita insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya di dalam baki masa yang masih lagi ada ini dengan meraihkan soalan daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula aurat bagi saudara lelaki dan saudara perempuan yang OKU yang tinggal serumah? Mohon jawapan dari doktor. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keluar. Ini satu soalan yang menarik ni. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan iaitu tentang saudara lelaki dan saudara perempuan. Adik-beradik lah ni. Adik-beradik. Cuma seorang OKU, seorang tidak. Dia bukan aurat ni tak kisahlah OKU atau tidak OKU. Maknanya aurat antara adik-beradik ni, mahram ni antara pusat dan lutut. Dan juga yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi kena pakai baju elok-elok lah walaupun antara pusat lutut. Sebab apa antara pusat lutut orang tanya juga, eh takkan pusat lutut je? Perempuan kan, mahram ni. Ya kadang-kadang diperlukan kerana nak menyusu. Oh, nak menyusu kan? Kadang adik-beradik tu ada kan? Maka tu pun kita tengoklah kalau boleh menimbulkan fitnah, dia kena elakkan, dia kena cari tempat lain. Dan memakai pakaian-pakaian sopan yang menyelamatkan daripada boleh menimbulkan rasa perasaan nafsu syahwat dan sebagainya. Supaya tidak terjadi apa yang terjadi kadang-kadang hari ini dengan pakai di rumah seksi sangat, sampai terjadinya sumbang mahram. Itu banyak juga berlaku sekarang ni. Kenapa? Kerana dia ambil mudah, alah tak adik-beradik kan, dia pakai seksi. Maka tetap tidak dibenarkan pakaian-pakaian macam tu walaupun di antara adik-beradik sekalipun. Kerana perkara-perkara yang boleh menimbulkan nafsu, keinginan, syahwat dan sebagainya, ia perlu dibendung dan perlu dielakkan supaya tidak berlaku perkara-perkara yang haram yang tidak diingini. InsyaAllah terjawab untuk kita mengekang daripada semua mahram. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Roziah Omar. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aurat lelaki amat senang dijaga, tetapi mengapa masih ramai yang tidak berjaya menjaganya? Terima kasih Dr. Nain, sama-sama. Silakan Dr. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Senang nak buat tapi sempat tak mau buat. Kita tanya juga, solat subuh dua rakaat senang je. Dua rakaat je. Dua rakaat saja. Nak banding dengan main bola, teruk main bola. Nak banding dengan jogging, 5:30 dah jogging dah, kuduk-kuduk jogging dah. Tapi solat payahnya. Sebab apa? Ini masalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita ni bukan sekadar ada pengetahuan, tahu. Kita juga mesti ada kemahuan. Tahu dan mahu perlu diseiringkan. Tahu tu mana kita tahu. Ni hukum dia. Aurat ni wajib. Solat ni wajib. Itu dah tahu dah. Okey. Yang kedua yang perlu kita titik beratkan adalah mahu ke tak mahu. Nak tak nak. Mahu itu penting. Itulah yang terletak pada innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan itu berasaskan niat. Maknanya niat dia betul, nawaitu dia betul, kemahuan dia tinggi, maka dia akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walau sesimpel mana pun perintah Allah, kalau dia tak mahu, tak boleh buat apa. Dia tak nak. Kita nak ajar macam mana? Dia macam pepatah Cina menyatakan, datangkan kepada aku 1,000 orang yang jahil, tapi dia nak belajar, aku boleh ajar dia sampai dia pandai. Tapi datang kepada aku seorang saja, dia tak nak. Aku surrender, aku tak boleh buat apa-apa. Jadi maknanya di situ menunjukkan kemahuan itu juga perkara penting. Dan benda ini ditekankan dalam Islam sejak sekian lama melalui proses niat itu. Niat itu nak membentuk kemahuan dalam diri kita yang berpaksikan pada hati kita, keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Apatah lagi kita mengetahui hukum hakam syarak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahu dan mahu perlu beriringan. Kalau tahu tanpa mahu, maka ianya hanyalah sia-sia. InsyaAllah. Jadi doktor, mudah-mudahan dengan jawapan daripada soalan tersebut menjadi satu kesimpulan bagi pertemuan kita pada pagi ini berkaitan dengan pentingnya iman untuk kita memelihara aurat kita insyaAllah. Jadi boleh ada doktor rangkumkan pertemuan kita dengan ini untuk mendapatkan keberkatan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT temukan kita dengan keberkatan. Silakan doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadaka salihin, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin amin ya rabbal 'alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan doktor dalam kesihatan, amin, dipanjangkan usia untuk terus melebar luaskan ilmu buat kami semua insyaAllah. Jadi senang tu sekalian, peliharalah aurat. Mudah-mudahan harga diri kita selamat. InsyaAllah jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga ahli panel kita Ustaz Muhadir Jol yang akan bincangkan topik berkaitan dengan sirah laungan azan pertama. Saya Dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. InsyaAllah bertemu lagi kita di lain episod dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.